Bulan-bulan kita menyamar. Akhirnya settle juga kes ni.
itulah, cuma mamak seorang tu dapat lari. Tahu siapa dia. Tak apa, kita dah dapat dua orang dah. Nak balai nanti, dia soal sasat lah dia. Mi, malam ni kau buat apa, Mi? Itulah, aku ingat nak ajak Aing keluar makan. Aku dengan dia asyik krisis je belakangan ni. Kau tak habis-habis, krisis. Tak adalah. Aku ingat nak ajak kau teman aku pergi taman sebelah. Ada pocok-pocok. Cik, semalam? Saya buat reservation Cik Syarumi. Cik Syarumi? Silakan. Sini. Ayah, sini. Cik nak order apa-apa? Bagi saya kiwi jus dulu. Makanan nanti sudah. Minum saja. Itu Encik Syarumi kan? Ah, itu Encik Syarumi. Kenapa awak tak bagi tahu saya dia dah sampai? Dia di minum dulu. Siapa biasa bagi kan? Encik Syarumi, ini pesanan. Okey, thank you. Encik Syarumi, ini ada pesanan untuk Encik Syarumi. Terima kasih kerana menghampurkan saya buat kali ketiga berturut-turut. Nampaknya, hubungan ini seperti tidak direstui. Assalamualaikum. Dengan Pak Kloy in the house. Tania. Terima kasih. Ha, kan? Dah keluar TV dah boleh juga. Satu Malaysia dah keluar dah. Ha, ni. Enjoy lah tengok. Kita orang yang buat kerja ni. Relax. Semua tak? Semua tu. Tahu lah. Tengah hancur tempat ni, Muhammad. Wah, kerja Anang je. Semua elok je kan? Ha. Nah, biasa je nak settlekan kes ada lah. Rosak tapi sikit-sikit lah. Je. Kita ada juga buat kerja je. Abang, Amin. Kan kita baik makan. Pasti abang duduk kat balai lah kita transfer kat HQ, okey? Kata kau. Wan. Wan. Tok pintu. Syarumi Hamdan. Fakrul Nasuha. Hey, Tuan. Sebenarnya saya... Apa, Tuan? Maaf kerana saya interrupt, tapi tak perlulah Tuan nak rekomen kami duduk ingat. Dengan kata-kata ucapan terima kasih dah cukup. Ya. Eh, duduk. Sila duduk. Duduk. Sila, Tuan. Ya. Terima kasih, Fakrul. Sama-sama, Tuan. Terima kasih, Romy. No problem, Tuan. Terima kasih kepada korang berdua kerana sekarang aku terhutang satu proton perdana, satu proton iswara. Dan terima kasih jugalah kepada korang berdua. Aku kena mengadap ketua polis tengah untuk beri penjelasan. Sekarang cuba kau beritahu kat aku. Kat mana aku nak korek duit, nak bayar semua tu, ha? Tuan, tapi kami berjaya kan nak tangkap penjenayah semua tu. Adakah seminggu kita menyamar kat situ? Eh, ada aku kisah. Banyak lagi cara lah nak tangkap penjenayah. Tak payah nak langgar kereta orang. Hei, korang dua ni ingat korang dalam filem Bad Boys ke apa? Tuan, tapi Tuan selalu cakap, I don't care how you do it, yang penting result. Result tu, Tuan. Result tu. Eh, Fakrul, mana datang resultnya? Tiga orang, dua orang saja yang kena tangkap, seorang terlepas, tang mana datangnya result, ha? Dua daripada tiga considered lulus juga kan? Tuan. Tak. Okey, Tuan.
Dua daripada tiga lulus. Memang korang berdua daripada tiga lulus. Dan dua dari tiga punya pasalah juga mulai saat ini berkuat kuasa serta-merta. Korang berdua tak payah turun lagi jadi detektif. Faham? Tuan, tak jadi detektif jadi apa, tuan? Apa hal ni kau tengok? Apa hal kau tengok? Eh, ini semua kau punya hal lah ni. Berangan nak jadi bad boy. Ah, ni bad boy lah sangat. Inilah masalah masyarakat Melayu sekarang. Buat silap sikit kecoh sekampung. Orang silap sikit lah, tak payah bising-bising lah. Eh, apa benda yang kau merepek ni? Apa benda yang kau merepek? Apa yang aku merepek? Betul lah aku cakap. Kita satu tim dah berjanji kan. Susah senang sama-sama, tanggung sama-sama. Apa masalah kau? Yelah, aku janji tanggung benda-benda yang bijak, bukan benda-benda bodoh yang kau buat. Bodoh? Eh, kalau kau yang kau hebat sangat, kau boleh cari partner sendirilah. Takat Roblox ni aku boleh buat sendirilah. Eh, ada apa korang tekak ni? Tak dapat kereta tu, baris kat belakang tu. Kau buat kerja masing-masing lah. Buat kerja boleh tak? Eh, kerja kau ni tau. Ada, 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 ada. Buat kerja masing-masing. Eh, Dul. Kau tak payahlah nak mudi sangat. Nanti tak lama lagi, dia orang bagilah balik kita kerja lama kita tu. Kan kita dah minta maaf dengan dia orang semua apa? Ini bukan pasal kerja lah. Ini hal peribadi. Personal, personal. Personal? Mi, aku nak tanya kau lah, Mi. Dah berapa lama kita jadi partner? Aku tak ada mood lah, Pakul. Detektif Syarumi Hamdan, sila jawab persoalan saya. Dah berapa lama kita jadi partner? 5 tahun, Detektif Pakul Nasuha. Ha, betul. Dan dalam masa 5 tahun ni, kita dah buat semua sama-sama tau. Suka, duka, pahit, mau, semua benda kita buat sama-sama. Sekarang aku nak tanya kau, apa benda yang serius sangat yang kau tak boleh nak kongsi dengan aku ni? Apa benda? Kumpulan kau ni, jenis confuseratis, bro. Apa benda, bro? Confuse jenis melampau. Mana taknya? Nak couple dengan polis tapi tak faham kerja polis macam mana. Kau tak ada girlfriend pun tapi cakap macam tahu ke? Hey, kun fayakun bro. Jadi, jadilah ia. Ha, bila aku jumpa perempuan yang sesuai nanti, jadi-jadi. Tak jadi sudah. Jadi maksud kau hubungan aku dengan air ini belum kun fayakun lah? Hai, bukan apa. Aku tengok hubungan kau ni berat je. Dah macam drama Adam dan Hawa. Satu episod, dua episod bolehlah layan. Ini 84. Muntah tau. Kau nampak tak apa yang kau nampak? Ini pun kun paya kunam. Wah, polis. Boleh. Tarik.
Pastikan IC, ATM semua ada kat dalam. Okay? Terima kasih, Mak Minyak Abang. Dah tanggungjawab polis. Tak payah cakap terima kasih lah. Abang berdua ni polis? Tak sangka pula saya ada polis handsome abang. Sekacau abang, semacam abang. Hello? Ya, Kak? Ada. Abang ada sini. Abril? Okey, Pampers. Minyak telur. Oh, minyak UE cat limau tu. Oh, anak. Oh, masuk angin. Saya beritahu, Ini kau call. Wah, kau dah pawai lupa anak bini. Anak kau perut masuk angin lah. Dia kira Pampers dengan minyak UE cat limau dua botol. Tak salah, bang. Saya pergi dulu, ya. Jangan lupa buat laporan kat balai nanti. Terima kasih, Minyak. Sama-sama. Habis dan kau seorang je yang isim. Umpan baru jerat lelaki sangkah malam. Apa nak jadi dengan budak-budak zaman sekarang? Tak tahulah. Nak cepat kaya, sanggup menari bogil lah, tangan pakaian lah. Astaghfirullahaladzim. Ni nasib baik adik-beradik aku semua lelaki lah. Mi? Okay, ada tahu kelab-kelab yang suruh lelaki bogil-bogil. Ingat? Kita kena pergi tengok tu. Ish, tengok betul lah pengangai dia orang ni. Romy, Fakro, jumpa sekejap. Tuan. Rasa kita dua yang kena. Tuan. Tuan. Macam mana dengan tugas sekarang? Alhamdulillah, Tuan. Semenjak kami berdua jaga roadblock ni, KL semakin aman. Dah berapa lama jaga roadblock? Dekat sebulan ada, Tuan. Oh. Romy, Fakrul, kamu tahu tak? Sebenarnya, dalam banyak anggota saya, kamu berdualah yang paling cekap. Dan hebat, Tuan. Sebab kami berdua berjaya menyelesaikan banyak kes yang besar di Kuala Lumpur. Saya belum habis cakap lagi. Tapi kamu berdua ni ada sedikit bigau tau. Tahu tak bigau tau apa? Kamu suka bertindak mengikut emosi. Ingat ya, kita polis. Tapi kita tidak lari daripada tindakan undang-undang. Faham? Kami sedar dengan kelemahan kami berdua, Tuan. Kami minta maaf. Harap Tuan bolehlah bagi kami peluang untuk menebus kesalahan kami berdua. Ya, Tuan. Saya rasa Romy dah insaf, Tuan. Dan saya pun dah insaf, Tuan. Bagilah kami peluang, Tuan. Baiklah macam ni. Sebagai ketua yang memahami dan pemaaf, mulai hari ini, saya akan bagi kamu tugasan baru. Baru untuk kamu berdua. Kamu berdua tak perlu lagi jaga roblox. Terima kasih, Tuan. Buka apa ini, Tuan? Pergi ke alamat itu dan lapor pada nama yang tertera dalam alamat itu. Mi, kau double check balik address tu. Tak nampak macam office pun. Betul lah, aku check sendiri. Address betul, tempat pun betul. Lain macam lah kes kali ni. Tempat pun lain macam. Dah namanya undercover kan? Undercover lah. Betul tak? Belakang? Kita tunggu orang ambil ke gerak sendiri ni? Aku rasa gerak sendiri kot. Silakan. Jom. Mi, kau pakai baju pink ni pasal apa? Suka hati akulah nak pakai baju apa. Tempat ni lain macam. Orang terekam kau kan, aku tak tolong. Kau tak nampak kereta dua biji kat situ? Satu kau punya, satu aku punya lah. Memang tak lah. Logik gila siang tempat ni. Mimi, kau agak apa kes? Ni mesti kes tak habis bayar. Kontraktor tak nak buat, dia biarkan bangunan dia macam ni. Idol, aku tanya kes yang kita nak dapat kejap lagi. Bukan apa kes dengan tempat ni. Kau cakaplah betul-betul, mana aku tahu. Yelah, siap bila pula yang nak sibuk.
kes tempat ni pula. Mi, ini mesti kes pembunuhan bersiri, tak pun rogol bersiri. Jenayah bermusim. Dah sama lah tu. Sama lah ini. Telefon Tuan Jalal, call dia, tanya dia, mana si Yusri ni? Cik lah hari ni. Banyak bilik nak cari. Ha, tengok. Sekarang nak mana? Kiri, kanan, bawah? Kau pilih. Aduh, kau ni daripada tadi berletih dah macam makcik-makcik aku dengar. Jangan banyak cakap. Ikut anak panah. Relax lah bro. Tak payahlah marah. Yang ni kita turun bawah. Aku nampak tak payah cakap. Hai, cakap marah. Ha? Marah. Kok tiba-tiba ada ofis macam ni? Budak besar. Kau pernah datang sini? Kalau aku pernah datang, aku tak... Pelik macam inilah. Assalamualaikum. Puan Yusri? Macam tak ada orang ini. Puan Yusri? Kau tengok ah, barang semua old school kot. Lance Corporal Fakrul Nasrul Adan. Kapol Syarumi Hamdan pun. SP Yusri. Korang boleh duduk. Romi sini. Pak, you sana. Baca fail tu. Maria. Mangsa. Pelajar college. Tapi tak pandai. Diperalatkan dan diperdaya. Pengsan masa melalui imbasan immigration di airport semalam. Laporan doktor, kecederaan di pangkal rai. Kesian. Tapi kita jumpa apa? Kita jumpa. Ni. Apa benda ni dalam ususnya? Pecah dalam perutnya. Bodoh, tak ada otak. Kriptik, tuan. Itu kod untuk tugasan baru korang. Baca laporan itu betul-betul. Beberapa minggu lepas, seorang kontraktor binaan jumpa tiga mayat remaja perempuan tertanam dalam konkrit, simen, bangunan yang masih belum siap. Berdasarkan menunjukkannya, ketiga-tiganya ada bupesan dadah yang pecah dalam usus mereka. Ada kaitan dengan Maria tak? Mungkin dari sumber yang sama? Betul. Ketiga-tiganya pelajar semester akhir College Mutiara. Minggu depan, semester baru akan dibuka dan korang akan pergi merisik. Buat laporan terus padaku.
Kalau penyamaran korang terbongkar, nasib korang sama macam tikus ni. Tuan, mungkin tuan tak berapa kenal dengan kami. FYI, kami adalah antara anggota terbaik di Kuala Lumpur ni. Dan saya rasa kalau setakat kes yang melibatkan budak-budak kolej ni, tuan, mungkin kami akan selesaikan dengan senang dan cepat. Aku lebih percayakan yang tikus ni akan berjaya keluar daripada perangkap ni lebih cepat daripada kau selesaikan kes kau. Selamat pagi dan selamat kembali ke College Mutiara kepada semua cikgu-cikgu, student-student dan especially freshman kita yang baru sampai, yang baru datang ke College Mutiara. Tentu sekali, bro. Selamat datang ke College Mutiara. Saya Alif dan saya Sharif. Dan kepada sesiapa yang belum kenal kami lagi, kami adalah kumpulan yang paling cool, kumpulan yang paling stylo dan tentulah paling bro. Yang paling sleek. Jangan buang masa lagi, kami akan berhibur bersama kumpulan baru. Ya. Dari College Mutiara juga. College kita juga. Okay. Dan mereka ada single baru. Dan inilah single terbaru mereka. Only di College Mutiara. Okey, jom. Maaf, sorry ganggu. Mana tempat nak mendaftar? Untuk mana? Buat kereta. Abang naik atas, terus je belok kanan. Jumpa. Okay. Sebelah kanan, eh? Sebelah kanan. Thank you. Sama. Ajar ke bicara? Last time saya check, saya belajar. Belajar, ya? Parking ni untuk bicara. You belajar? Ya, saya belajar. Kalau ada tu belajar, tunggu lagi. Belah lah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, pengetua kolej ini, ingin mengucapkan selamat kembali kepada semua pelajar. Dan kepada pelajar baru, selamat datang ke Kolej Mutiara. Saya mendoakan agar tahun ini akan menjanjikan tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelum ini. Sekian. Assalamualaikum. Maaf, Cik Akila, pensyarah baru sudah sampai. Siapa? Yang ni? Okey, panggil dia masuk. Terima kasih. Okey, cik. Si. Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pensyarah baru tu, puan. Syarumi. Jadi awaklah pensyarah baru tu. Ya, sayalah pensyarah baru tu, puan. Maaf ya, Cik Akila. Saya nak dara lagi. Maafkan saya, Cik Akila. Tak tahu. Itu teks saya ke? Betul. Tapi pun. Ya, terima kasih Cik Akila. Ya
Ada orang duduk sini? Tak ada. Tak ada, eh? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Pakro. Nama saya Fakro. Hai, Elina. Ini Encik Rumi, pensyarah public relation awak untuk semester ini yang akan menggantikan Puan Azila yang sedang bercuti bersalin. Jadi saya harap awak semua boleh bekerjasama, ya. Saya tinggalkan awak di sini. Assalamualaikum semua. Nama saya Shah Rumi Hamdan. Awak boleh panggil saya Rumi saja pun boleh. Cik Rumi, siapa pula Julianya pula? Hey. Saya masih bujang, belum kahwin lagi. Masih bujang. Allah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, soalan boleh tanya saya. Apa yang saya boleh bantu anda dalam kelas PR ini, sila. Cik Rumi, nanti kan kita ada extra kelas tak? Mungkin one-to-one kelas ke, maklumlah kami semua kan lemah dalam relationship ni. Jadi ni yang kau. Saya rasa awak confused dengan relationship biasa dengan public relation. Lain. Apalah tanya relationship. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Maaf, saya lambat. Ni kelas PR ke? Ya, betul. Sila duduk. Boleh, kita teruskan. Okey. Buku awak yang Human Resource Planning and Recruitment and Selection. Ada kan buku ni? Ada. Okey. Career Policy. Apa tu Career Policy? Transition 9, tuan. Ada 2-3 orang budak kita di bawah. Macam mana keadaan Maria sekarang? Buat masa ini, ada kepayahan sel-sel otaknya untuk menerima oksigen. Chances? Very, very thin. Not even 5%. Good. Sekurang-kurangnya dia masih ada peluang. Kita doa. Tuan. Situation. So far, tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Kau kena ingat. Bau musang tak boleh hilang. Mereka boleh lari. Mereka boleh sembunyi. Kita akan cari. Buka mata. Buka telinga. Cik Rumi. Ya? Cik Rumi tertinggal ni. Ah, terlupa. Thank you. Elina, thanks. Cik Rumi ni muda-muda lagi dah lupa. Ni nama saya ni, jangan lupa pula. Tak. Saya ingat. Elina, thank you. Okey, saya minta diri dulu. Terima kasih. Tolong betul lah mak ni. Aku try, kau nak try. Aduh. Okey, terima kasih. Hai, Elina. Hai. Sama. Alamak. Kita ada taste yang sama. Nice, nice. Elina. You dah lama kan kat sini kan? Itulah. You tahu kan, I kan baru lagi kat sini. So, I ingat lepas kita makan ni, you bolehlah bawa I, you know, sightseeing, tengok kawasan kampus kita ni macam mana.
Sebab I tak naklah nanti satu hari I tersalah masuk lorong yang gelap, tiba-tiba I diserang apa. Sebab kawan-kawan I banyak cakap I macam jambu sikit kan. So I afraid this thing happen to me lah. So kalau boleh lepas, tak apa lah, bukan sekarang, lepas kita makan lah eh. Fakrul, dia tahu tak dekat lobby tu ada pelan kampus kan? You study apa benda tu? I busy lah. Sorry. Kau tak payah nak buang masa bro dengan Mina tu. Dia tu pelik sikit. Bro, join lah Sam. Tak payah berbual dengan orangnya. Ya? Alamak, macam tu pula. Macam tu lah bro. Macam tu susah nak try bro. Ya bro, aku tak pernah nampak kamu dengan Sam. Aku baru lepas kena transfer daripada JB Branch. Fakrul. Syarif. Syarif. Alif, bro. Alif. Tapi kalau kau nampak kita dua, senang kau panggil Sleek. Sleek? Sleek. Sleek. Bila nak bayar duit aku? Ha? Kau janji dengan aku daripada Sam lepas sampai sekarang kau tak bagi duit aku. Ha? Ha? Bila nak bagi duit aku? Sorry, Wata. Sorry. Kau top up dia sikit. Kau aku dah bagi kau last one ni. Aku nak tanya korang sikit boleh? Boleh. Korang familiar tak dengan ada cik ni nama dia Maria? Kena gila. Maria siapa tak kenal weh. Dia kalau nak katakan hot babe kan. Hot em. Maria. Tapi last time dia pergi couple dengan si botak tu pula eh. Buang masa kan. Tu yang aku tak faham. Kita orang lagi cute bro. Yeah, I can see that bro. Tapi, I can see that. Tapi memang bro. Maria dia pemenang catwalk competition. Dia memang terbaik bro dalam college ni. Catwalk competition? Siapa pula yang organize? Dul. Korang dengan botak tu ngam ke? Dapat? Ibu. Kau banyak tanya. Dah macam polis lah. Ish, gila. Aku tak cukup macho. Siut nak jadi polis. Kena atau polis, senang. Kau tak ada misai. Misai dia kalau tebal, polis lah. Itu kalau misai tebal. Kalau bibir tebal, rapper. Thank you, Nut tadi. Okay, I balik dulu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You nak balik eh? Rumah you on the way nak balik rumah I kan? Entah nak? Saya tak pernah bagi tahu pun rumah saya kat mana. On the way nak bagi tahu. Alah, jom lah ni. Ada taci-taci punya. I still ada air wuduk lagi tau. Sisi. Jeremy. Hey. Jeremy boleh tolong saya tak? Boleh. Sebenarnya saya ada emergency. Lepas tu driver saya call dia tak boleh datang dan kau nak ambil taksi pun macam dah lambat je. Okey.
So awak nak saya hantar awak balik ya? Tapi kau Cik Romi tak payah tolong. Tak apalah. Elena. Terima kasih ya kakak sebab tempatkan saya. Alah, tak ada apa lah. Tak ada hal. Small matter je. Nanti saya minta lah balasannya. Ha? Tak adalah. Bukan minta balasan dengan awak. Dengan Tuhan lah. Sebab ialah saya dengan ikhlas hatinya dah membantu kaum hawa, kaum wanita yang lemah dan cantik macam awak ni. Cik Rumi tak kisah kan? Yelah tu. Awak ni ada je. Rumah awak sebelah mana eh? Next time, okey? Next time. Baru nak tahu duduk mana. Okeylah. KCC eh? RM15. Lain kali saya baca Cik Rumi makan, eh? Kena kolej seminggu pertama okey. Okey Rami, rasa muda sikit. Bolehlah. Tu, gambar-gambar suspek yang aku rasa ada kena mengena dengan kes ni. Tapi aku suspek dia orang ikut insting aku jelah. Belum ada apa-apa pun lagi. Ya. Eh, kau dah jumpa belum mak Maria tu? Eh, bukan kau ke yang patut bagi tahu mak dia? Aku dah pergi rumah dia, mak dia tak ada. Tuan Yusris, aku jumpa dia lah kat hospital. Habis aku kena pergi sekali lah ni. Pergilah. Kata partner. Tapi aku rasa betul lah Maria tu ada kena mengena dengan sindiket ni. Kalau tak, dia tak macam tu kan. Aku pun rasa macam tu juga. Oh. Mi. Kau perasan tak dengan budak yang nama Botak tau? Ha. Tahu apa sah? Mengikut info yang aku dapat, last sem, Maria couple dengan dia, babe. Kalau macam tu, aku rasa kita start dengan si Botak ni kot. Kita cuma dah sebulan lagi tau nak selesaikan kes ni. Ini yang buat aku pening kepala ni, Mi. Baru seminggu kot kita dekat kolej tu. Aku dah jadi perhatian awek-awek semua kat sana. Aku nak bergerak pun susah. Aku tak tahulah. Aku pakai biasa je. Belik lah. Cukup dengan puji-pujian kau sendiri. Cukup lah. Aku rasa kita pergi hospital, jom. Kita rimas lah ofis ni. Panas nak mampus. Tu lah pasal. Sultanya sendiri aircon lah esok. Apalah ESP Yusri tu buat dengan duit dia, eh? Kipas pun tak beli. Puan, Encik, Maria masih sedang dirawat. Kita tak ada pilihan, Puan. Maafkan saya. Kalau keadaan dia semakin serius, Maria akan bergantung pada life support machine. Doktor, tolonglah. Maria adalah satu-satu anak yang saya ada, Doktor. Cik, sabar, Cik. Ya? InsyaAllah, Maria akan sembuh nanti. Cik, jangan risaulah. Kami akan cuba sedaya upaya kami untuk selamatkan Maria. Eh? Yang bertanggungjawab akan dihukum, Cik. Jangan risau. Orang ada cepat. Sebelum ramai lagi yang terkorban. Yo, yo, yo! Yo, what's up? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Alif? Yes. How are you today? Saya rasa okey, bro. Saya sentiasa okey. Macam semalam juga. How are you feeling, bro, Syarif? Saya rasa okey. Ya. Tapi saya rasa macam nak buat benda baik, bro. Buat benda baik? Saya nak beramal. Beramal? Oh, kita akan adakan sebuah fundraising concert yang sangat-sangat best tak lama lagi. Tentu sekali. Untuk dia. Hey, untuk dia.
sebenarnya untuk dia yang kurang bernasib baik. Betul. Anak-anak yatim khas untuk mereka. Khas untuk mereka. Tujuan untuk memberi sumbangan kepada mereka. Harapkan semua orang di College Mutiara ini support. Jangan lupa kita akan jumpa di sana. Support! Jom, kita berhibur dengan lagu kami sendiri. Untuk dia featuring Najwa Latif. Najwa Latif. Jom. Selalu belanja, mungkin anak orang kaya. Kadang-kadang apabila dia ke Singapura, tak duduk rumah sedara, dia inginkan Shangri-La. Bertemu di Facebook, berapa hari kemudian, mungkin gua comel ke, ajak ku jumpanya di KL. Oh KL, oh lupa bilang garis ni KL. Tak cakap kosong, dia memang begini. Akhirnya dapat tahu. Hello bro, kau boleh tolong tak detect aku lokasi nombor ni? Aku SMS kau kejap. Kau dah pandai kan? Cari pasal dengan I, tukar kolis tak beritahu. Apa hal you ni? Sebab I dah tak tahan lagi dengan perangai you. Lagipun I kena minta izin you ke kalau I nak tukar kolej? Please, leave me alone. Eh, Ma. Kau tak bercakap dengan you lagi. Zack sakit, Zack. Tahu. Lepaskan I, Zack. Jangan. Ma, kenapa ni? Jeremy. Bro. Ini bukan urusan kau. Tak masuk campur. Masalahnya sekarang, Emma murid saya. Jadi masalah murid saya, masalah saya jugalah. Kau tak payah jadi hero. Ma, tunggu sekejap. Sekejap. Jangan buat apa bodoh.
Like, boleh sentuh, ya? Saya ada rahsia nak beritahu awak. Sebenarnya, saya bukan sekadar seorang pensyarah di Mutiara College. Saya juga seorang anggota polis di Special Branch. Orang dari Special Branch ini, dia ada kuasa yang lebih special lah kalau nak dibandingkan dengan anggota polis biasa. Jadi, apa kata saya tak buat laporan yang awak dah sentuh saya. Jadi, apa kata saya boleh lupakan apa yang berlaku hari ini, dan sekiranya kalau saya nampak muka awak lagi ataupun saya dengar dari Emma yang awak masih ganggu dia lagi, saya buat laporan dan awak kemungkinan didenda, dihukum dan dipenjara. Awak pilihlah yang mana satu yang awak nak. Tak nak, kan? Okey. Terima kasih, Cik Zack. Emma? Jom. Sini tempat yang pening, bro. Macam stok ada kat sini. Alamak, itu yang kau segan tu. Kalau ada barang, kurang sikit segan kau, kan? Segan apa, bro? Ini dah macam farmasi dah. Dekat barang-barang tu sekali pakej dengan perempuan lagi kita boleh dapat. Ya. Ini semua ada, bro. Kau nak apa? Model, student, nurse. Yang penting kita signal je. Okey, tunjuk kat aku signal. Signal je sana. Sini, sini. Hey. Yang keluju, bro. Flash. Dan aku bawa kau jumpa botak. Okey? Botak. Tak. Tak, macam tak. Memang star lah tak, Mek. Kenapa lu bawa dia datang sini? Bro, gua dah check ada. Okey. Baik lah tak. Memang terbaik lah tak lebat ni. Maaf ya, Encik Romi. Sebab libatkan sama dalam hal tadi. Apa, it's okay. Cuma saya nak tanya sikit lah. Bukan saya nak masuk campur ke apa-apa. Nak tahu juga lah apa kes awak dengan Mamat tadi. Zack tu teman lelaki saya dari kolej dulu. Saya dah tak tahan lah dengan perangai dia. Dan saya pindah kolej pun sebab nak jauhkan diri dari dia. Tadi saya jumpa dengan dia sebab nak bagi tahu yang saya nak minta putus. Tu yang dia mengamuk tu. Dah berapa lama awak dengan dia? Dah nak dekat setahun. So apa plan awak untuk menjauhkan diri dari dia? Entah. Jangan balas SMS dia atau jangan jawab call dia. Basically, tak payah kontak langsung. Good idea. Saya tak balik, ya. Okay, ini cara kita kena. What's that?
Nanti apa-apa saja. Right. Thank you, thank you. Okay, nanti jumpa kat kolej. Okey, okey, okay, ciao dia. Okey, okay, Ben. Nanti jumpa kat kolej. Ciao, 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 ciao. Saya nak ucapkan terima kasih pasal semalam. Oh, no problem lah. Yang penting boyfriend awak tu tak kacau awak lagi sudah. Ex boyfriend saya. Okey, good. Saya okey, Cik Rumi. Lagi satu, saya harap pasal semalam tu tak perlu diperbezakan ya. Yeah. Understood. Apa yang berlaku luar college, hal luar college kan. Saya nak ke kelas awak nak jalan sekali. Samalah. Okey. Kereta lu eh? Ha, kereta gua asal lah. Lu tanya gua asal lah. Sir? Dek, apa barang lu nak pakai kereta macam ni? Macam kereta lollipop ke tak? Kau tengok kita pakai apa? Elisa lah, bro. Barulah style. Lu tengok kita punya awet macam mana. Bersepah-sepah dia. Ha, tu lah. Kau tengok dia orang jalan pun bersepah. Apa lu cakap? Tak ada apa, tak ada apa. Kalau lu nak tahu, lu try ajak gua dengan geng-geng gua anak kereta lu, lu tengok awet-awet kat sini usah ke tak? Ya? Yeah? Ha, lepas tu lu try bawa motor gua, lu tengok macam mana. Oh, okey, okey, boleh, boleh, boleh. Jom. Kita naik kereta lollipop. Tapi yang lelaki ke, yang perempuan mak gua tak bagi lah naik kereta ni. Oh, perempuan tak boleh naik? Tak boleh. Sesuatu siul mak ni. Boleh tak gua nak naik kereta dulu, bro? Boleh, aku ingin nak naik kereta lollipop ni. Boleh, boleh. Jom, jom. Jom, 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 jom. Jom, 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 jom naik. Ui, macam nak jilat-jilat lah kereta dulu dia. Soft cover tu senang juga. Cik Romi? Ya, Cik Gila. Fiz tolong bawa ke sana. Cik Romi. Si Romi tahu kan, ujung minggu ni kita ada pertandingan tinju. Oh ya, tahu tahu. Kenapa? Jadi jurulatih kita sakit. Saya pun tengok body Cik Romi ni sesuai sangat. Boleh ganti? Boleh. Berapa hari? Sampai ujung minggu, sampai hari pertandingan. Boleh? Kira confirm? Confirm lah. Apa saja untuk Cik Akilah kesayangan Mutiara College. Thank you. Saya balik bilik dulu ya. Okay. Boleh tak confident? Thank you. Lik. Hey, sam, bro. Sam. Sam. Kau sampai pun? Oh, boleh sampai. Lama. Tak jalan. Ini semua benda-benda untuk kemok orang ni. Ya, bro. Dekat awak dia. Okey tak? Okey, bro. Aku discuss. Alright. Emma. Fakrul.
Hai. Bila awak sampai? Baru juga sampai. Jadi awak nampak saya catwalk semua? Nampak semua. Okey tak? Ingat you kena start cari kerjaya lain. Tak ada lah. Okey. Boleh buat. Boleh pergi lah. Dia jawab ni. Mana awak pergi hilang? Senyap je. Yang tanya pun sama. Hilang macam tu je. Apa cerita? Punyalah banyak tau cara nak berkomunikasi zaman sekarang ni. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada MySpace, ada Kik. Tak ada pun nak cari orang. I nak pergi library je. Pergi library? Okey. Alright. Bye. Bye. See ya. Mana? Hospital. Sekarang. Alright. Ciao. Elina. Hai. Hai. Malam minggu ni kau free tak? Free. Otak ajak kau join kita orang punya private party. Okey. Siapa lagi pergi? Dan kita je. Sebab tu eksklusif tau. Kata kontak baru masuk. Wow, nice. Okey, boleh? Pening juga kau ni. Sem lepas, bukan main sombong je. Tu belum warm up lagi tu. Okeylah. I'll see you guys then. Alright. Okey. Ada tukang cuci jumpa budak perempuan ni dekat tandas perempuan petang tadi. Ikut laporan otopsi, budak ni overdose. Ada connection dengan Maria tak? Dadah jenis yang sama. Kolej yang sama. Kolej, apa cerita? Kolej, saya dah start join dengan grup botak. Tapi buat masa ni belum nampak apa-apa lagi. Sebab apa kau tak nampak? Kau gelap apa? Bukan ada orang tengok kan? Kau main-main kerja kau. Kau banyak tengok perempuan, tengok bontot diorang. Kau ambil yang sedap saja. Inilah akibat dia. Kalau kau lambat tidak, kita lambat. Ini akibat dia. Kau boleh gelap. Ingat. Kalau gagal, kau dua orang balik dari jalan. Roadblock, traffic light, tulis saman parking. Hah? Tuan. Kenapa jadi macam ni? Ini kes ni. Kenapa? Asal orang tak ada otak. Tapi kalau polis tak ada otak, kita tak ada negara tau. Negara untuk kita. Dan itu kembali. Buat kerja, guys. Buat kerja. Hey, Don. Buat kerja. Tengok perempuan. Engkau kalau cakap. Kau ingat aku tak tahu ke? Engkau dengan Emma tu. Lecturer bercinta dengan student. Apa benda? Perasaan je kau ni, kan? Ain, kau nak. Emma, kau nak try. Lepas tu tak habis-habis konflik. Bila masa aku nak try si Emma tu, itu cara aku buat investigation lah. Cara aku cari dapatkan maklumat. Kau ingat aku tak boleh dapatkan Emma ke? Kau seorang. Amy. Kau ni, ai geram pula aku tengok kau ni, Amy. Aku malas je nak try dia tu betul-betul. Sebab confirm dapatnya. Tapi kalau kau dah mencabar sangat ni, aku rasa kita kena bet ni. Okey, kita bet. Okey. Kalau aku dapat Emma, setiap kali kita dekat ofis, biar aku lalu depan kau, aku nak kau tabik. Aku lalu je kau tabik. Aku berhenti depan kau, kau tabik je aku. Macam. Masalah setakat tabik. Kalau aku menang, kalau aku dapat Emma, kalau Emma jatuh cinta dengan aku, boxer Tuan Yusri yang dia gantung kat toilet yang malam tu, kau pergi cuci. Yang berkeladak kuning-kuning. Okey? Okey? Okey. Deal. Standby nak cuci kau. Sabun lebih. Alhamdulillah kenyang. So awak mana sekarang? Okey. Alhamdulillah, semua okey.
Selagi saya berada bersama Cik Romi, akuan tak perlu dirisaukan. Tak gitu? Bolehlah, Kak. Tapi awak okey kan keluar makan dengan saya? I mean, maklumlah saya kan bercara awak. I just want you to get the wrong idea, you know? Bukankah apa yang berlaku di luar kolej adalah hal peribadi kita? Ya, sebetulnya. Betul? Cik Romi tak selesa ke? Dia selesa? Apa pula tak selesa? Okey. Kalau macam tu, jadi saya boleh tanya soal peribadi, kan? Boleh. Cik Romi dah... You know? Oh, no. Saya masih single lagi. Belum kahwin. Single. Cincin ni pun saya saja dia pakai. Tapi... Daddy, Mami tak ada lama lagi ke? Mami boring tunggu lama-lama dalam kereta. Cik Romi. Cik Romi macam? Apa? Cihat? Ya, cihat. Hey, Fakul. Emma apa dia? Hai, Fakul. Fakul buat apa kat sini? Hai, tak datang kedai makan. Takkan repair kereta pula. Kelakar. Cik Romi. Tak tahu arah tadi tu, yang lagi-lagi tu anak eh? Anak saudara kan? Takkan anak saudara pakai baju sama color. Jaranglah bapak saudara anak saudara pakai baju color sama. Cik Romi, yelah saya minta diri dulu. Dah pula? Yelah, tak baik buat isteri Cik Romi tunggu lama-lama dan kereta. Macam mana awak nak balik? Kebetulan sangat saya ada dekat sini. Tak apa. I can send you home. Saya boleh hantar Emma balik. Sebab apa, you pun tak boleh tahu. Cik Romi ni family man. Dia nak malam minggu macam ni kan. I think you kena bagi chance dia hang out dengan family dia lah. So, boleh? Jom, I boleh hantar you balik. Tak apalah. Saya boleh tumpang Fakul. Thank you for the dinner. No problem. Jom. Sila. Assalamualaikum. Salam. Cik Romi, nanti jumpa dekat kelas. Daddy. Alamak, Daddy dah sampai lah. Daddy, seronok keluar dengan awet orang. Best. Confirm lah Emma tu fikir semua lelaki sama, Daddy. Yang dah kahwin pun sama, yang bujang pun sama. Baru potong-potong tu. Pandai sangat kan? Mi. Kau memang nak kena ni. Kau memang nak kena aku ni. Buktikan aku salah.
Aku yang biasa minta kau orang tahu. Aku cakap, I insist with their credential and potential and with my experience, I will guide them. We will be a formidable task force. We will be the best. I am wrong, totally wrong, stupid, 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 thank you. Memang aku bodoh. Kesian aku. Hari ini aku kena jadi pengemis. Orang gila. Apa sepusin bang? RM10 lah, kedekut. Dia paling aku 5 pusin tau, kuat-kuat paling dekat dahi. Bukan aku, bukan aku. 2 biji, RM1. Itu kerja aku. Aku cari maklumat, tapi longkang. Aku korek tong sampah. Aku tak kisahlah. Muka aku muka pecah rumah, muka longkang. Muka aku jadi macam ni lah. Tapi korang, muka cun. Kita pilih muka comel-comel lote. Hantar korang pergi mana? Undercover, college, best. Awek cun-cun dah sepa. Percaya dengan korang. Sepatutnya aku hantar korang pergi zoo. Pasal itu tempat korang. Tapi korang gaduh pasal apa? Pasal apa? Romy, jawab aku sekarang. Kenapa kau gaduh dengan dia? Pasal perempuan. Jangan jawab, jangan jawab. Malu, malu. Perempuan ramailah, ramailah korang handsome. Handsome. Aku dapat maklumat. Maria beban untuk sedikit. Pergi, pergi jaga dia. Sekarang. Sekarang.
Watak. Apa cerita? Bila? Malam ni? Ah, boleh, 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 boleh. Okey, kau jumpa dulu. Ciao. Apa kau nak cakap? Saya ke office tadi. Kak. Tuan Sri. Eh, Tuan. Apa? Okey, okey. Maria. Bahan ni. Weh. Hey, chill lah bro, apa hal ni? Alah. Relax lah bro. Aku nak kena pastikan yang kau betul-betul clean. Macam cerita FBI lah. Ya, tapi apa hal, apa cerita ni? Aku memang susah nak percaya orang. Tapi kau punya pasal. Bolehlah. Cerita apa ni bro? Kau tak faham lah. Kau nak buat duit tak? Duit? Ada lubang baik ke? Esok lepas konsert, kau ikut aku pergi hantar barang. Sebelum ni Dino yang selalu ikut aku. Sekarang ni aku pula nak kena tanggung masalah dia. Okey. Tapi barang apa yang nak kena hantar sampai 4 orang pula? Kan aku dah cakap, dia goyang je. Ini anak orang kaya. Buat apa nak buat semua ni? Aku on. Aku on. Yang kaya pun bapak aku. Aku tak kaya pun. Tapi jual barang ni memang betul boleh kaya kan? Aku dah cakap, Mama ni okey bro. Kau okey mana? Dia jangan buat taik yang gua kan? Tuan. Footage CCTV dari hospital. Pembunuhan Maria. Saya gagal, Tuan. Ah, bagus. Tahu pun kau gagal, kan? Kau pun dah siap. Aku hukum kau sekarang. Kau pergi cuti. Tenangkan fikiran kau. Cari perempuan lah, pergi kahwin lah. Gih! Tuan. Boleh selesaikan kes ni. Tuan. Ini alamat di mana botak ajak saya buat delivery besok malam, Tuan. Tengok. Tuan, saya rasa kita boleh selesaikan kes ni malam besok juga. Tuan nak minta bantuan UTK tak? Jangan terburu-buru.
Aku tak nak kita gagal lagi. Kita kena kenal musuh kita. Aku nak korang berdua ikut botak tu. Lekat macam kam. Tengok macam mana dia kerja. Macam mana dia deal. Sebab ikut informer aku, diorang akan jumpa dekat sebuah bungalow sebelum diorang buat delivery. Siapa informer itu, tuan? Dalam terang, dia silau. Dalam gelap, dia sembunyi. Assalamualaikum, tuan. Maaf, saya lewat. Tak mengapa. Saya percaya kamu berdua kenal dengan Inspektor Elena. Mesti korang ada banyak buat salah dengan dia. Tapi tak apa. Aku tak kisah. Aku faham. Aku pun laki-laki. Elena memang cantik. Dia memukau. Sebab tu kita hantar dia. Aku hantar dia setahun yang lepas untuk siasat kesnya. Jadi, bila Elena cakap dia perlukan bantuan anggota polis laki-laki, aku hantar korang berdua. Dan aku harap korang tak hampakan kami laki-laki dan buat kerja-kerja yang memalukan anggota polis. Elena, awak ada apa-apa untuk saya? Give it to me, give it to me, baby. Memang botak seludup dadah. Tapi areanya hanya di Lembah Klang. Dan dia hanyalah pemain kecil. Apa maksud awak? Maksud puan pemain kecil? Botak sekadar membawa wanita-wanita, iaitu rakan kolejnya, ke parti-parti mereka. Di situ wanita-wanita ini diperdaya untuk seludup dadah. Modus operandi pelbagai. Ada yang makan paket dadah dan ada yang masukkan ke dalam alat sulit. Risiko timbul apabila paket pecah dalam tubuh. Dan di situlah wanita ini dihapuskan dengan serta-merta. Saya percaya botak akan membawa Fakrul ke sana dan saya juga akan berada di situ, tuan. Fakrul, kau ikut botak. Baik, tuan. Jangan buat apa-apa tindakan. Lebih-lebih lagi tindakan yang bodoh. Romy, kau jaga kat luar. Aku boleh bau penjenayah tu dalam penjara. Sekarang aku nak pergi pancing maklumat. Emma, apa khabar? Emma, apa khabar? Aku ingat aku nak pergi toilet kejaplah. Sakit pula hati ni. Perut ni. Aku pun nak.
Ni adik Mai. Lan galang ma. Dia cakap bos lagi seorang on the way. Okay. He's my friend, boss. Your friend, police? No, 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 boss. Boss, kill him. I kill you. Hey! Sat! You come back, Melui. Mani le. Kau siapa? Kau siapa? Bro. Chill, bro. Chill. Kau kawan kolej dulu, kan? Ha? Kau cakap dengan aku! Kau siapa? Kau cakap!
Cik Syarumi Hamdan? Siapa? Dia polis yang kena tembak tu mana? Dia dalam bilik pembedahan dan keadaannya agak kritikal. Jadi cik. Cik tak dapat selamat. Soal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yusri, saya minta maaf. Seorang lagi anggota kita telah meninggal dunia. Aku tak perlukan simpati kau. Dan aku tak ada siapa-siapa nak minta maaf. Kita bekerja, berkorban demi negara. Itu je? Hah? Itu je ke tuan? Habis orang macam saya ni? Apa yang tinggal? Hah? Apa saya dapat? Kalau berkorban demi negara, salah. Itu baru masalah. Saya akan rasa sedih. Dan saya akan meratapi pemergian anggota saya. Tapi sekarang, saya bangga. Awak mungkin takkan faham apa yang saya rasa. Saya tunggu dia macam orang bodoh. Lepas tu dia mati macam tu je. Awak nak saya rasa apa? Awak cakap dengan saya sekarang. Ain. Ha? Ain. Tak, kau pun sama. Tak, kau tu. Kau buat apa aku tanya? Ain. Ha? At least kau boleh buat something. Kau tahu tak? Ain. Ha? Aku pecilah. Ain, apa? Ain. Komuniti sejahtera komitmen kami. Itulah ikrar seorang anggota polis. Demi agama, bangsa dan negara. Saya tak pernah paksa awak faham kerja saya. Saya cuma minta awak faham. Tugas saya untuk melindungi orang lain. Saya pernah tahu esok lusa awak yang perlu perlindungan. Saya tunggu awak. Lama saya tunggu awak. Saya nak awak betul-betul rata. Saya minta maaf. Saya tak ada niat nak menakutkan awak. Fakrul yang kau lawak kan? Esok saya cuti 2 minggu. Awak nak cuti bersama saya ke saya cuti sorang-sorang? Awak cuti sorang-sorang. So, siapa sebenarnya yang mati? Ben. Seorang lagi undercover. Masa tu saya pun tak tahu yang dia undercover. Dia dapat ceroboh geng botak. Ah, banyak cerita. Cik baik saya pakai bulletproof vest. Kita balik je. Okay. Baju dulu. Apa? Pakai baju dulu. Takkan nak balik macam ni. Mana baju?
Kritik membutakan mata, kritik mengaburi fakta, kritik menutup rahsia. Ayo kita rungkaikannya, ayo kita tupaskannya. Salah tetap salah. Dan raga jadi taruhan. Siapa antara kita untuk mengalah? Siapakah kritik pencetus noda? Siapakah wira menungkah gelora? Walau apa rintangan pasti tumpah syua. Jadi taruhan, siapa antara kita tunduk mengalah? Siapakah